milatung ya, Bun. Milatung tapi bentuk nate pocong. Dulu tuh pernah ada yang ngomong lah. Jadi ada kayak naonnya, maung naonnya, cenah gitu. Ada tiga di sini teh. Aduh, satu ranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Malam ini edisi spesial karena kita nggak datang ke tempat-tempat yang seram, berhantu, terbengkalai. Tapi kita datang ke sebuah tempat yang bagus banget sih. Sampai kita semua bengong malam ini. Saya tidak akan berlama-lama. Malam ini timnya lumayan komplit. Walaupun tidak ada Dimasta, tapi ada yang menggantikan Dimasta malam ini, yaitu Rai. Yeay, akhirnya datang lagi dia. Sudah lama tidak berjumpa. Terus ada Aangga, terus ada Kakang, ada Iko, ada India, ada Riri. Dan kita semua tuh excited banget malam ini karena ini kesempatan langka ya. Wah, sekali. Apa yang bikin kalian bersemangat malam ini? Karena kita ngefans. Ngefans pisan dengan dari saya segede. Wah, segede gini. Ya, dan kita dapat kesempatan untuk datang ke sini, yaitu di rumahnya Kang Sule. Mana ya? Mana ya? Terima kasih banyak sudah hadir di rumah saya. Aduh, maaf ya kan jadi kita. Jadi saya mau. Maaf kita datang ramean karena kita teh semuanya sekeluarga kan. Sepupuan semuanya. Bagus makanya, dong. Makanya pas tahu mau ke rumah Kang Sule, wah ayo gitu, langsung semangat. Saya juga yang tinggal di sini. Sepupu semua. Oh gitu. Saudara-saudara semua. Oke. Okay. Cuman si Anton aja sih yang buka. Wah gila, ini mah keren pisan. Kesempatan yang sangat langka. Terima kasih Kang Sule sebelumnya sudah mengizinkan kami untuk datang. Ya, amin. Saya juga terima kasih sudah mau datang ke sini. Saya juga mau tahu di sini penelusuran ada apa aja nih kira-kira di sini. Oh, ya. Gitu. Nanti saya dicarekan ya pulang ke dia, balik ke dia. Mual. Mual kembainya. Bebas? Bebas. Mantap. Ya udah, yuk kita jalan-jalan. Let's di rumahnya Kang Sule. Ini di bagian apa kan? Bagian depan. Ya, depan ini. Nah, Kang Sule ngajakan kita ke sini nah, pertama kali. Pertama itu banyak yang minta dari netizen, mungkin kepenasaran Sule lamun kolab sama Jurnalisa kumaha. Oke. Terus yang kedua mungkin kan ini banyak diberitain lah. Apa? Tempat ini banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi pengen tahu nih sama Jurnalisa benar enggak apa yang dikatakan oleh orang. Walaupun sebenarnya Kang Sule mengalami atau enggak gitu. Ada beberapa mengalami. Oke. Okay. Ini enggak terlalu serem lah, enggak terlalu mengganggu lah. Tapi orang-orang yang tidur di sini kadang-kadang ya gitu.
itu memang lazim sih ya. Biasanya mah kan orang kalau datang ke satu tempat baru pasti ayak weh gitunya. Kalau menurut Angga kumaha ya? Ini saya juga bingung nih, kenapa kan diajak ke sini duluan? Di tempat yang kita datengin pertama pernah ada kejadian nggak? Kalau di sini apa ya? Dulu tuh pernah ada yang ngomong lah. Jadi ada kayak naonnya mau naonnya cenah gitu. Ada tiga di sini teh. Tapi saya makan antara percaya yang terpercaya. Aya henteu. Terus kudu diparabana teh ku susu. Abi lieu neang susu na sekarang. Abi kan budak. Terus daging atah cenah saurna. Kata orang ya kata Ustad lah gitu ya, kata Ustad katanya ada yang nanem tapi nggak tahu walau-walau nah gitu aja. Kalau masalah nanem mah biasanya teh Kang ya, kalau di orang tua kita dulu mah ketika masang atau mau bikin sesuatu emang kadang ada yang melakukan seperti itu Kang. Ya walau-walau ketika dibikin ini biasanya si pekerja pun melakukan itu Neng. Oh, si kontraktor. Nah, gitu-nya. Jadi untuk ngebuka lahan baru teh memang kadang ada ritual yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan pemilik. Yang punya. Punya karena ketika ngababat biasanya sok aya naon, aya naon dan mereka melakukan sesuatu. Ya, bisa terjadi. Dan kelihatannya itu memang ada sesuatu yang sebelum ini dibangun teh mereka tanam duluan gitu di sini. Gitu. Ya, pengen tahu aja lah mungkin kan ai orang Sunda mah boga karuhun ya. Kata jadi pengen tahu nih yang ya, karuhun sih, orang teh aya mun aya dia saha gitu kan ada apa nah aki nah nini nah itu siap itu aja sih sebetulnya. Jadi kan kita teh bisa tahu kalau misalkan oh ini teh ada di sini kita bisa nah susubu teh atau apa nah itulah ai orang Sunda. Oke, ini kan karena ini banyakan ya. Ya. Jadi biar di frame itu enak kan gitu ya. Enak enggak terlalu enak kok. Ya kan kayak gini sih. Nanti mungkin kita berbagi tim ya, tapi mohon maaf banget ya. Malam ini timnya Kang Sule, saya, Angga sama Teh Rai. Tunggu dulu nih apa yang jago-jago semua. Ada posisi udah di sini ya. Baru kosong enggak kepilih. Berempat-berempat kan. Nah, yang yang ABG ABG mana? Yang lain mah sisaan ini. Jadi kan dua lah. Kang mau dibagi teh aya tim bubuk, aya tim senior gitu. Kebagian nu ya setan-setan nu kroco-kroco. Bangsa kundi pocong mah eta teh mangga. Mangga kami sehari-hari. Masih di situ sini. Sini. Enggak akan dirubah. Si cepet sini. Aduh. Kamu pocong banyak, kan punya pocong mah abis kan di koleksi ada soalnya nomor syarat gitu, ditambah bisa sombral, nggak usah cari. Ya udah nanti tim satu mangga silakan. Oh ini tim satu, tim dua. Jadi yang satu dulu atau dua dulu? Tim satu dulu dong. Aku tuh episode ini tuh ya pengen lebih berbobot gitu maksudnya. Kait takdir masih ada waktu. Masih. Nanti mungkin Kang Anton ya. Nah, menemani ya Kang Anton di grup ini. Aduh. Siap. Siap ya Kang Anton in frame? Ya. Siap. Mangga. Yuk tuh, mangga Kang Sule, okay. Silakan mau kita kemana buat enaknya ke mana dulu ya, Kang? Ayo, sana aja. Enggak apa-apa. Ya. Waktu pertama kali datang ke sini, saya mah langsung aja perhatian saya ke sini gitu. Wah, iya ya. Iya nur ada mistis mah gitu ya. Karena ternyata menurut penuturan Kang Sule juga memang barangnya dari mana-mana ya, Kang ya. Iya, ini itu ada kujang yang gede itu cewek-cowok sebenarnya. Jadi itu ada yang ngasih. Satu pasang ya, Kang? Ya, satu pasang, ada yang ngasih katanya nitip ya buat Kang Sule di Banten gitu. Tapi duka abdi teterang, abdi mah
rencana, disimpan itu dan dengan selaras sama saya sih ya Anya. Ayo nonton. Nonton oke, kok gitu. Nonton oke. Yang bisa dipisahkan gitu. Ya memang idenya Kang kalau misalnya barang-barang atau tikarhun misalnya ya dari zaman-zaman lama memang pasti punya energi yang berbeda. Karena memang secara pembuatan pun empu-empu kita zaman dulu mah selalu melakukan hal-hal yang ritual yang sakral ketika membuat sesuatu termasuk buat alat-alat seperti ini. Dan kalau zaman Eno disebutnya diusian cina ya pasti masing-masing teh ada yang ngisi beda-beda nya. Naon burai anu mencolok anu rada teh sae wala ari nu sae mah kan ya. Tidak perlu ditanya ya kalau yang bagus mah. Ini yang kurang, kalau yang kurang itu ngaruhnya ke apa ya Ayah? Yang terjadi biasanya ketika dihijikeun kieu penyimpanannya teh suka jadi bentrok antar satu sama lain. Jadinya suka ada naon ngabletuk lah. Termasuk ngaruh ke orangnya juga sih Kang biasanya. Ke orang di sekitar mungkin suasana jadi panas, moodnya nggak bagus gitu ya. Terus ini naon ya gitu, asa karegel tapi naon gitu. Ya, rada bingung gitu ya ku naon. Bener, biasanya itu ayah sebab. Tah, eta a. Mana? Nudi tiung. Anu rada tuh saya mah. Sok. Derai. Iya biar enak ngobrol. Langsung aja. Iya, langsung aja. Punten ya kan? Iya, enggak. Nah, aku mau wantun Rias Abi sama Sanes. Sanes sama saya teh kumaha? Kita punten. Hapunten, hapunten. Hapunten pisan. Sanes teh sae panginten. Sanes maksudna sanes teh sae menten. Teh sami panginten nya sareng sanesna. Punten lepat nyariosna. Hapunten na abi dia janten rada panasnya itu punten ieu. Punten pisan. Punten abi lepat nyarios. Mohon teh sawios, mohon. Mohon panginten orang panginten benten neres tapi janten abis sanes anu teu sae sapunten bilih memang aya benten atanapi aya anu jalur ieu ka kanan ieu ka kiri atanapi ieu anu ka mana memang benten tapi abdi di dieu henteu sanes anu ngaganggu sanes anu nyungkeun hoyong naon teu aya maksana naon mau dipasihan di biwarang ajagi di dieu bisa di mana tuh kawin teh punten aya teh sesuk kapungkur dipasihan tos ada angin tos lamun memang sanes ka dieu langsung jantan aya turun temurun gitulah. Janten ngajagi di dieu ayeuna. Ya abdi mah kumaha di warangna kedah ngajagi ayeuna di dieu keluarga di dieu mangga eta dihaturanna. Tapi teu aya niatan hoyong kumaha-kumaha. Nuhun atuh ngajagi. Malihna aya pami hoyong ningal anu rada ieu anu dipongkar aya anu alit. Kurang alis kan ya? Nau? Terus saya tahu alis. Oh, mangga kan nggak bini nggak tadi? Tinggal eta. Mohon. Hapunten, memang panginten orang benten, tapi abis teu aya gaduh. Maksud anu apa? Masa nana mohon. Ya nuhun dijagi. Enggak, dicobi ditinggal anu eta, anu alis. Nau? Kenapa? Kecil apa yang tidur? Ya itu. Hitam. Oh, tumpukan itu. Coba kulihat ya. Nah, ini.
di mana kan nggak tahu emot kena tuh. Kek, kurang implan. Iya teh masih kan. Aduh usahanya ini. Tapi yang jelas ini air masih. Kakak Risa, iya ya Allah. Ngamut-ngamut di mana ya, tapi memang air masihan ya teh. Daerah mananya? Gila deh. Ya memang gitu kasih Kang, kadang hari urang meresepnya, uresep teh ditampi, ditampi, disimpan. Oh. Kadang itu yang kita lakukan, tapi bagi mereka teh kadang ada sesuatu yang ingin diterapkan kepada mereka. Jika misalnya hoyong dibersihkan, ya, itu memang rupi-rupi ke hoyong teh. Yeah. Dan ketika itu tidak dilakukan, ya ada beberapa yang terjadi biasanya nah, sahur Risa tadi jadi parana snukar itu lagi gitu. Aduh hati rana. Rumah sepuh. Kali kahina di gerawannya. Ya ya teuni teuni ngabe bre nah iya oke teka tinggal atuh dah cai kumaha tuh ente teu hayang kumaha cuma tadi katinggal panganten panganten hayang pangah jadi janten uninga ya teh ya sepuh saha janten tiasa ngadongeng urang teh jadi silih terang gitu silaturahmi tuh. Kuring itu nyamu cukup-cukup di dia weh. Nah, woy maka sepuluh. Kuring ini ya. Mohon, mohon gitu. Ayah ya teh dongeng nama yang numasihan. Nyamu mataku jantung segala diterima. Dah, ayah almun terima bisa karena teh sombong gitu teh. Bingung abis oke. Kumah tuh nya. Datu bisa kuring di dia tuh miran. Oh, sariona anu lain. Sejen. Oh, mohon. Mohon da teuningan matak dianggo ditampi we di dieu disimpan teh di kumaha teh di tengah tos. Kedah kumaha-kumaha mah. Jadi nya geus diapunten we. Ari aya nu pangabutuh teh berikeun we. Da sigana mah maneh mah teu butuh kuring. Ya. Karena terbutuh mungkin no sok ayo lo bakal butuh tepek di ke kantor mohon sepuh atuh hapunten di wagal abi mang hayong silaturahmi hungkul ngan kedah ngalihkeun mah renda ieu pamasihan di dieu heula nya teu naon kesalahan deh kita cakap tak bisa dibicarakan ini mah enggak terus orang sini ya apa kita kayaknya sih jaman mohon ya mangga mangga terus mohon jadi hari dahulu teh jadi yang barusan teh yang dari sini dia bilang ya saya juga datang ke sini tiba-tiba ada di sini terus berarti tidak ini bertegur sapa dengan yang lain yang punya yang dititipi pun datang nanti kumaha kan Kang Sule ya kurang kudu kumaha rek ini teh bisa merasa nggak enak juga ya di sini ini jadi nang ganggu kan lainnya ya diadu pasti diadu berarti kudu diingkahkan berenang gitu sih
Kak Anton. Serah terima. Naonnya sejak naonnya penghasilan atau naon lah. Ya, ya hari yang begini ini teh kan kadang kan beda-beda aya nu kuat itu sahannya benar itu. Bogor, Bogornya, itu orang Bogornya. Selamat tinggal ganggu. Ya, salam itu kalau ganggu mah. Ya, aja lagi tuh nyuhun tuh dikuku mah. Ya, gitu mah. Nah, sih. Kan ya, biasa nama mereka dianggo. Menurut saya jangan mah, kangen-kangen. Oh, gitu. Saya nama di Cipeng, gitu. Tapi pajangan itu. Ya, tapi lamun misalkan waktu sana memulut, itu mah kebersihan. Sok, kebersihan. Ya, mah tak acan kebersihan gua abis. Namanya, nah aja di dalam parkir gini. Ya, kena. Ya, kadang dia lah, kadang dia sih ketika ngobrolnya satu sama lain. Ya, ada iya mah ngobrolnya karukun sepuh mereka. Iya. Jadi satu sama lain, heh sok, habisin lepat, kak. Ngomong gak sih, ujang. Iya, iya sih, kayak ngobrolnya. Jadi panjang. Gampang lah bisa diedit. Pemimpin itu nama-namanya. Soal sepuluh kita masih sepuna. Langsung yang ngobrol kan duaan enggak. Biru jengi. Terus saya. Sahaya 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 apa kok hari ini sudah dipakai mau sarang sahaya sahaya atau apa lah tuh abi pan teka tinggal salirama saliran uninggal kedana amartosan. Yani. Abah maja. Ayah nu bade dicarioskeun. Ya, pilih ayah naon tu abdi nu. Bade diemutkeun. Ya, diemutkeun mesti pilih lepat. Oh, duh matak datang ereng ingetan tong poho. Da ngerti baheula ge, Pak. Kitu. Ya. Tong tinggal aja. Oh, nya. Sok sana jan kur. Baru ke para ruku. Pajak ini. Ya. Kartos. Ingat. Emut, emut. Geus gitu. Astagfirullah anjing. Maaf ya Kang, maaf. Habis ya. Salah. Habis lu. Ketahan ya, ketahan. Baru mah dari tahan terus. Habis salah. Ya, Kang paham lah. Ya. Kumakan. Bingung. Ya, tapi aya saya nalapan karena Gusti Allah panyiptakeun jin jeung jelema nya. Artinya aya nu teu katinggal, aya nu katinggal. Tapi kan aya mah kieu kan urang teh bisa sanuk-sanuk kumaha gitu nya. Itu sih sebetulnya. Tapi jadi celak-celeng gitu siapa? Nuka raus dan dia ini gimana kan? Ya, memang ini mana rumpul gitu. Jadi aneh. Ya, anehkan sih. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kan Pami kita bermediasi dengan satu sosok. Yang lain tuh biasanya jadi ngara rumpul gitu. Ya.
pamit tadi tahan. Tapi masih dikepung ya. Oh mohon emang seri ya. Pamit tadi tahan lah kan, wah iya mah sampai subuh gitu ngobrol gitu. Saha gitu, anteng. Pasti. Ini juga rek nyebutin nama abisin lho pak. Ini ya rek nyebutin nama aja ditahan. Ya. Soalnya bisi kan sensitif, ini hal yang sensitif. Yeah. Oke. Tapi dah nu dah aman ya. Aman ya. Ya, yang terjadi yang tadi diceritain sama kamu Sule, ayah nukil itu, tapi ayah jirimna. Nah, kalau saya mah biasanya berpandangan ketika itu ada jirimna, mereka yang melakukan sesuatu itu tidak berhasil, Kang. Udah ngeskati ngali. Ya, alhamdulillah. Jadi, gitu. Kalau menurut cerita ya, dulu pernah nyamperin cek kolot mah ayah hal-hal gitu teh pasti sok ayahnya nusiri dan yang lain-lain. Dulu pertama kali rumah di situ belum ada yang kesini, jadi di bawah mobil itu ada bilatung yang bilatung tapi bentuk nate pocong. Jam ketahuan nate jam 5 subuh. Nate ku satpam, tapi ini kasatpam lagi gering tilo poe. Terus mainnya keluar tegawai dia dah siun, sing siunan wae. Nemongan wae pocong dari dinya teh gitu. Cenah mah ya cek kolot lah cek abah almarhum aya anu nembak tapi teu asu terus ngeureuskeun kitu. Alhamdulillah berarti nya ninggal kieu seueur nu ngajaga anana ieu karuhun teh nyaranaah tapi alhamdulillah gitu. Ya begitulah kira-kira ya, walaupun agak sedikit berat punuk ya. Ya, penasaran sih hal seperti ini ya, kita biar tahulah mungkin ya di sini tuh ada apa. Jadi kan kalau tahu begini mah nggak ada apa-apa, jadi tamu teh kan nggak siun ke sini. Jadi kebanyakannya gitu teh, ayo main kolab gitu. Oh takut ah, katanya serem rumahnya sampai begitu. Tenang. Makanya pas kebetulan itu dia, makanya kan banyak diberitain kan banyak kejadian gitu kan. Tapi kan udah dibersihin semuanya ya alhamdulillah gitu. Kan sekarang udah dengan adanya Teh Risa sekarang udah bisa dilihat tidak ada apa-apa di sini. Iya sih, pertama datang ke sini juga kelihatannya ya. Nah tenang ya, aman, nyaman, kan, nyaman gitu ya. Kan ayah lah nusakolebat mah ya, tapi biasanya pasti juga dari luar oge kan kadang-kadang gitu nya. Sok iseng noong, tanu noong, mungkin pas noong katingali kuno ayah di dia gitu. Juring nyuhan. Nah eta, memang konon katanya kan bahkan pada saat hujan, badai gitu, si jurik tuh sok nyuhan di bumi. Sering nama dina plafon kan. Oh gitu. Sok ngariuhan. Dan soalnya kan menurut tanggal teh kieu nya oya kita. Amin. Ngengeng. Jadi kieu merasa tersiksa. Teh rada kieu jeneng ka bumi cenah gitu. Jadi sebenarnya hari kutik-kutik itu mah wajar lah ya. Standar lah gitu. Wow. Nanti. Luar biasa. Nanti itu urusannya itu. Tapi memang kalau misalkan rumah-rumah yang kosong mah pasti ya ditempatin ya, pasti ini ya. Kalau di sekitar sini emang ada yang kosong enggak kan? Ada beberapa. Kenapa? Mau nanya harga? Oh iya, mau tetanggaan saya. Sugan katanya. Iya. Terus katanya bener sih Kang Sulat. Iya, rada berat punuk tadi tuh. Punuk. Ya, alhamdulillah lah ternyata ya rumah saya banyak positifnya. Aduh. Belum tentu. Kan yang tim satunya tim belum. Oh ada. Iya. Nah itu justru saya masih menunggu tim kedua. Saya pengen tahu kuntilanak yang nyekek anjing saya. Apakah dia masih ada atau dia sudah pulang? Gitu. Oke, itu Kang Sule berarti sama langsung lanjut sama ini. Oke. Siap. Mana timnya? Nah, sini. Sini dulu. Sini dulu dong. Belum dong. Belum. Tadi kan kita lebih ke kayak apa ya, karuhun benernya. Ya, karuhun. Nah, ini mah yang sebangsa jurik jarian ada enggak? Ya, di sini. Anjir, kita. Jobdesk kita.
karena di sini kayak udah berbobot banget. Ya, mantap, mantap pokoknya. Kan tadi kan kontennya. Tadi kan ada cerita dari Kang Sule teh, katanya anjing kesayangannya Kenjo. Katanya itu juga kata orang pintar begitu. Iya, punten ieu saha-saha. Ngebangin. Punten sepuh ya saha-saha sepuh. Iya, ya, jadi pengen tahu juga terus yang ada itu ya kan rambut. Ya. Nah, itu ada rambut panjang. Masih di sini enggak dia gitu. Walaupun masih di sini dia enggak mengganggu sih enggak masalah. Iya. Yes. Kalau enggak ada di sini juga kan penasaran panggil aja. Nanti kalian kembaliin lagi kan bisa. Jadi pengen bener enggak kamu yang nyimpen rambut gitu. Sok go. Rambut sama. Silakan. Jadi aku kan capek kas kalau misalkan rambut dihilangin. Rambut siapa lagi? Ada lagi. Nyanyi lagi capek. Mal judul. Asik ya. Iya, jadi kan di Jurnarisa teh ada dua tokoh lah gitu yang sering muncul. Itu yang pertama Peter CS lah, si anak-anak Belanda itu. Biasanya kalau Peter CS suka benturan sama karun-karun banyak, mereka beda Belanda, beda budayanya. Walanda ada apa ya? Ada gap gitu yang baheula gitu, saling gimana. Nah, aya semacam pendekar lah gitu nya ngupangsih itu namina Mamat Modol. Tukang modal mana berarti? Nah, eta kan. Janten pupusna teh pada saat modal kan di Cikapundung. Tukang musia. Anu hiji deui Ujang. Ujang teh kapungkur sebagai mucikari. Nah, ayeuna ge sok janten mucikari kuntilanak kan. Tukang ngagunduk-gunduk. Jadi lamun aya kuntilanak teh sok dudutan kemarin duaan teh. Janten pas pisan. Nah, ieu biasana Mamat ku Niko, Ujang ku Kakang. Bisa diajak ke dianya. Iya, udah tadi. Udah tadi ge udah ana. Ya ajak wae mun syuting. Coba-coba tuh ya rame ya. So atau cus kemana kan? Mucikari lah ya, ayo nomornya mesen. Kurang mawis deh. Kurang mawis deh. Ya kan bisa ditunjukkan di indah spot. Mangga, tanggung pada di mana? Cuma kan sulewe di mana? Bang, di mana? Kalau gue jauh. Di luhur. Ya, ayo mangga. Cus. Di luhur. Kang, ini berarti di lantai berapa kita? Di lantai 3. Lantai 3. Ini biasanya jadi tempat apa, Kang? Biasa tempat lantai. Tempat jarang ditempati. Wah, komo jarang ditempati. Komo jarang ditempati. Kadang-kadang sih. Sayang banget, Kang. Enakan. Kalau dulu sih biasanya makan-makan gitu di sini. Botram. Terus kalau misalkan ada yang syuting di situ ada studio kecil, paling nongkrongnya di sini gitu. Oke. Okay. Sekarang kan udah jarang syuting-syuting juga. Oke, jadi gimana ini? Kita akan cari tahu tentang apa tadi teh? Tentang kuntilanak, kuntilanak, jurik jarian. Jurik jarian, kuntilanak, pocong apakah ada di sini? Katanya. Aduh. Katanya di sini juga ada budak hideung dua. Wah. Saya anterin salah sayajina. Enggak. Ayo. Tadi teh pas aku di bawah teh, aku teh lihat dia di lantai 2, sekelebat-kelebat gitu. Gak tau nih yang suka nyimpen rambut. Kunti ya? Oh, si iya, atau nah, ya. Nah, tuh sok. Aku pengen ngobrol sama dia. Sok, apa tujuannya ya. Dia itu nyimpen rambut kan jadi pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Feeling ya. Mah bogoh ke salah satu yang ada ya. Di sini. Itu pertanyaannya sama Anton sih nama. Sama ada pertanyaan. Anu pernah kaimpikeun tah? Iya. Pernah ngimpi? Bon, mana ya Bon? Mana pernah ngimpi? Manehnya? Berarti bogohin ke mana ya? Nah, itu bisa ya, jadi. Itu sanu pernah keimpi ke bisa teh di onang bisa teh biar main ngobrol gitu. Sok, sa. Bisa. Sok. Eh si Anton mah bisa jurik mah asup mah mun duit tah. Sekarang gini. Kalau bagus deh. Bagus. Sok. Seri pasti sih ya mah kuntilanak ya mah. Kenapa ketawa-ketawa ini? Saha ya cing, sarang saha ya. Siapa ya, siapa? Siapa ini, sama siapa? Arti itu ya bahasa Sunda, nyai. Ya nusok
ngesok nyimpen rambutnya tuh rambutnya di gini gini makanya banyak ngesok nyimpen rambutnya kan pakai sabun halus. Nah, kunaon? Kenapa? Heh, sok ngaganggu pagawai di hanap. Jangan ketawa. Barunya unggal poe nyapuan nanti guguk. Hah? Cerita dulu kenapa, heh? Kenapa? Hah? Oi. Rambut. Rambutnya kenapa itu? Bagus cerita, rambutnya cerita. Ya. Hah? Botak juga enggak ada rambutnya. Tuh kan. Mau bisa bahasa Sunda ya. Kamu yang suka nyimpen rambut terus ada lagi udah disapuin ada lagi nanti kamu rontok. Nah, botak gimana? Atas udah botak ya? Udah botak. Cek saha? Oh, bisa Sunda. Bisa Sunda. Di mana ieu mah bisa kieu? Ya bisa kan. Cing di mana? Di mana rahabat aya di dieu? Cing, saya yang nyaho. Milu. Asaha aya nu mawa pohon deuing geslila geus sih memang tepuguh teh nya harita ge ditanya teh oh gitu nya tepuguh mana nama urang mah datang ka dia tapi diculkeun jeung teu di paraban teu naon nya ya ini nyimpen nya ka hayang mah di paraban gitu da ditita aya nu nitah nya milu ame naon eta teh pohon mana? Pohon. Nuh iya, Teli. Cena bener te capeknya nying sienan di anak mah datu sarienan ya. Lain. Mana namanya? Ngilu ke Akang Anton. Lain. Kasaha ngilu na? Mana? Pohon deh. Oh, berarti anu ngilu meureun saya si Rudi mah. Jadi ada yang nempel si Gena pulang ke sini. Ya. Oh, gitu. Ya, tapi bisa pulang lagi. Tapi sekarang sok masih di sini. Kamu teh? Oh, atuh nah teh ke mana-mana meuni. Tapi teh ngaganggu wae nama. Ulah atuh. Cicing wae gitu. Tah, gitu wae cicing. Yang naon sok ngomong di paraban ku abdi, hayang naon. Aduh, tak. Di paraban di dia mah enak. Ulah atuh. Wah, wow. Nyai. Dah. Da cicing wae ge. Urang nu reuasna. Nya. Sampuru seuri euy cicing wae. Eta sanu ieu reuaseun. Sabun. Mun aing nu reuas apa? Da soalna kamarna kaliwatan, pada ditu. Tapi maksud mah tengah ganggu gitu. Heureuy nya resep banyolnya. Ieu wae sok rame, sok. Tu balalakinya. Sok enak, ya laki. Sok rame gitu. Si Ajun, apal tuh si Ajun sok. Mah Ming, apal tuh. Itu, tak apalin Ajun mah. Nah, resep di dia kunaon pada lo bala laki kumaha. Terus gue lo bala tangkal gitu, ayah cai. Oh, cai. Ya, itu sih faktornya. Faktor terbesar naik. Kapungkur kunaon. Nah, bisa jadi nah, kia malah kayangan kia cing. Pohon naik. Oh, poho iya mah. Jurik poho juga. Ya weta aneh. Mbu kah. Tong ngabalawa he. Karunya nyapuan. Kok ngalah kutu. Itu sok kia tamun nih. Kia itu sok. Merudul. Coklok gitu. Oh. Di extension atuh edek. Oh nya jadi. Mantak sok aya wae teh meureun dikituan we murudul meureun teh aya deui mah. Mana tuh sok ingin ini? Unggah. Udah teh katingal. Sejarang rambutna teh sejarang gitu dia kan. Oke, gua lupa. Teh katingali atuh da. Main di nieu. Nyai teh ngaganggu mah bae. Ya tuh. Nu ngaganggu mah tuh nu usirahan. Usirahan tuh aing mah teh ngaganggu. Teh teuing teh. Sok. Lapor. Kenaduk. Sok meta. Oh gitu. Oh nu jeung di handap kitu nu di ditu tos sok melototan. Oh atuh kade nyalakeun batu. Beda atuh nu. Ciana baretona geulis nya. Didinya ya. Pohon euy. Oh nyatu ai di dieu mah sok tenan naon penting mah asa ulah ngaganggu nya. Itu tenan naon aya nu pika resep teh di dieu mamat tuh bayrong nu ieu nu
Nah ini lo begang-begang gitu. Begang? Oh si Ici. Ici. Si Ikin, lain si Ikin. Ruming ini, ruming. Mancuy, ruming. Kita gak ngerti siapa yang diomong. Yang nanti ngedit subtitle ya. Tidak repotnya. Mancung. Lain lo begang. Oh si Ikin, waduh ini begang. Sok sorangan gitu. Oh benar. Benar si Ata masuk sorangan. Dah hirupna ripuh si Ata. Sok ewe di... Ngalamun gitu. Ngalamun. Diuk gitu sorangan. Heeh, si Ici. Tapi udah si Anton ge pegang. Anyar gitu Ji, anyar. Anyar atau nu geus lila? Aya nu sok ka dieu nganjang gitu. Heeh, si Ici karek nganjang kamari. Karek datang deui, geus eueuh. Tah ngilu aja eta atuh. Ambung betah di nieu. Oh. Ya saulah ngaganggu. Saulah ngaganggu nya. Nu kasep da teu. Heeh. Ayeuh. Tah, tah, tah. Aduh, tetet. Dina, si Mama Dina. Soalnya terbagi. Bikin nubegang. Oh, begini nubegang. Ya, itu sok lah. Ya, itu ayo tengah ganggu mah sok tenang naon. Jika itu bising ulin helak mah. Iya, ampuranya. Ya, tenang naon sok di ampura. Ampura oke bisa teka tali ngakun atau teka tingali. Ya. Mama, ah, syukur ya gitu mah. Sok, cing tenang udah ditu. Ya. Lalu bajajan. Ya, bisa pang bener kan? Tidak bisa, bisa. Bisa. Mama. Kan teka dulu, atuh. Mince, jadi mince, tak sok. Nyato. Yes, yuk, kan itu. Yuk, asal lo ngaganggu, bayar di oh, asal lo. Ya. Cemburu lu. Ada yang ngawas. Cemburu lu. Jadi rambutnya teh botak tapi ada rambutnya tipis gini. Jarang-jarang. Jadi dari cabutan wae. Tapi Kang Sule teh orangnya baik sama hantu tren. Iya. Boleh ya. Mau dikasih makan. Orang mau diusir-usir ya. Jadi wes. Kan kalau misalkan enggak mengganggu mah ya enggak apa-apa. Jadi mengganggu oge nya teh naon da eta urusan manehna jeung Gustina pan gitu ya. Tah pelajaran baru ya. Ya kalau ada gangguan mah jangan ke Junarisa, biarin we Kang Sule ge da. Ya kan tidak hanya setan yang mengganggu mah da, manusia oge nya banyak nu ngaganggu. Bener, godaan nya. Tapi itu mah kan urusan manehna jeung Gustina. Yang penting mah urang mah nulungan we ibadah. Sok ayeuna sadieu ya. Tadi saha mamat modal teh saha sih itu teh? Yang tadi. Sok. Sok sok tong. Hei. Oh, kena cai aing mah euy. Heeh. Apa mamat? Cai gede. Mat, salam kenal Mat. Sule ya Mat, kenal teh Sule. Sok lanjut TV teh Mat. Lanjut TV di mana tuh? Oh, sabar. Dan ieu mah teh apal TV. Bahasa Indonesia sih mah. Bahasa Sunda. Mat, salam kenal Mat. Salai. Sule, Sule. Sule namina Sutisna, ngaran asli mah anak Wahrodo Mulyana. Nah. Lahir di Cimahi 15 November 76. Hah? Baunya iya kenalan. Ya, kenalan. Kenalan mentakna. Mat. Nah. Sok aya nu ngaganggu cenah nya Kang. Oh, saya teh dancer ge. Ningali teh nu tadi Mat. Oh, bukan bung lah. Bung? Bung? Bung hijau, bung hijau, hulu. Ayo, mak. Hah? Bung hijau, bung hijau, hulu. Tawaran ke orang, mak. Bung halus. Ayo, naon deh di dia. Di luar mah, loba, oi. Loba di luar mah. Sok ada dari itu. Oh, sok ada cahaya gede ya? Ada kolam gede. Kolamnya kudu di uyup, cahaya nama dah. Kolam emang ayah cahayaan. Ada orang mandian, oi. Nah gitu ya, tuh Mamat mandian. Tapi kadang Mamat ulah modal di kolam renang. Aduh ya. Tapi bisa. Di sini. Nah apalnya kadang mau tanya. Era kau ngus modal modal itu era. Oh, gitu. Kami modal modal. Emang Mamat tukang modal mah. Ya, ente. Gak ada apa Mamat, tapi mah tuh gampura weh hatunya. Kade ulah ngaganggu saya ke sare mana datang kayak mau jual modolan mengke. Tah. Ya kalau kalau Bali. Taguan iya ya. Yang ieu hayang teh ieu tah. Sok. Tah, cocok geuningan. Mata. Biro jodoh sugan ieu. Ya ieu mana ya? Anyar teh ya. Luar ini. Hah? Di luar. Saya, ya mah teu wawuh ya. Kenalan.
kenalan guys, lihat. Si Mamat modal sama ini yang dari luar. Ini enggak tahu apa? Ya. Oh, ganteng. Yang mana yang ganteng? Yang mana? Yang pendek. Mungkin ini Neng Busiat. Apa tuh? Jodoh. Sama yang mana, Kak? Resepnya gigi aja. Mana? Kasih tuh, lu ganteng di mana? Yang ganteng mana yang ganteng? Oh, ganteng. Mamat, Mamat. Namanya Mamat. Tadi lihat di depan ini ya memang ganteng, Mamat mah tinggi. Iya saha ya. Kamu dari mana? Nokia. Dah eueuh di Bandung mah tuh gimana? Wah, ya itu. Iya saha ya. Nama kamu siapa? Nama siapa nama? Bisa lu ngartiin, ngartiin. Ya ceriknya seuri, siapa tahu nih. Mah hiji mah ceurik yang seurinya matnya. Tolong kenapa? Tolong minum. Oh, ya, milo 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 milo. Buta tuh bisa ningali. Kunaon socana? Kenapa mutu? Malu. Kan bae teh bisa ngadeuleuk. Penting mah bisa dimandian, penting bisa dicai ka bawa ka cai. Kenapa tolongin kenapa? Cai modal. Kalamat, kalamatnya. Malu. Oh, eraan ya, mah. Ini pemalu. Ini ditutupin. Oi, yang ini pemalu. Tahu, ini pemaku. Kenapa bisa kayak gini? Lah, kadeng. Poho cina. Jadi siga kita itu yang kenal. Mau ikut, mau. Mau. Alah. Bawa. Mau ikut. Ayo kalu cina. Mana? Mat. Kacamata benar kan tuh mat yang itu dengan yang saya gitu. Ngilu cina mana kan? Erek kan kia halus kia laku ente beda ya mah halus nih cuma di podol halus bener mau cemburu si lanyet itu mau nyari podol mau timur si lanyet itu mau mau ya. Mau ikut? Ya boleh sok lah mantap. Ada lagi temannya mau ikut gak? Iya iya banyak. Ah banyak? Nah bisa pake dulu cekal wae tinggal disukur lah hei hei lain mau ketika mau hei jangan kalem kalem ya mau ya urut omeh centalnya kalem palebe canda tang mau ya udah ya jangan ngeganggu tapi ya sok ikut jadi siap sikat mat nah mantap menang ini cina dapet tapi rada rusak dikit nah, sama lidah lidahnya rusak dikit lidah lidahnya udah panjang lebih mah nang kalau mewek gua mah enggak sih tapi panona buta kena ini saya ada si Aang guys ya saha ya ujang ujang naon ujang rambut mucikari teh jang Anton ya pesan yang ya iya ayam sih mah mentah mewek oh loba menang tuh ya menang ini tuh wah loba elo ba jan. Oh, tukuran aja naon. Tukuran. Oh, oh. Yang ayam Bangkok menang. Nah, yo ayamnya ka WD ya. Urusan musikari mah ya si Anton. Tong. Ya urusan ya ajak ngobrol. Musikari mah. Agen tip sentrik. Jang. Tuh, digeroan. Aya nu bisa di booking dibikin. Si ayam, si ayam, ayam minta hiji, ayam tu dua, cepet banget. Obanya. Yuk kita ambil si ayam. Mana awak ni ngulung ya? Nah, iya harus baik. Baik. Rock berikan. Mana di tengah tembok tu ya? Kita ambil dulu tanya. Matulah sale. Iya. Nemenin tidur aja katanya nemenin tidur. Jang, iya. Jang. Lain ieu na jerona. Teu katempo. Heh. Baik mah. Tamun kada ieu na. Ieu saha Jang, ieu Jang? Mung. Mah. Pendirinya mah mucikari mah jeung Mung. Berekeun. Bisa ngomong. Hah? Oh, teu bisa ngomong. Bisa ngomong. Oh, aing. Teu mana itu bisa kelat-kelit mah. Hah? Robak ieu. Nah, di gerawan jadi loba. Kayak milih lah. Lambung nu isi. Nah, cik kunaon? Tinggal imat bisi bencong. Si Ujang ieu mah si Mamat mah seueuh. Keur modong. Wah, ieu mah.
Tuh milu cenah. Tuh bisa ngomong. Aduh, kita ngomong kakak. Dagang kena kiri, kira kira. Tapi sadar, sadar kita tak bisa ngomong. Sudah ada duit rumah, jual beli duit aja. Kita ini, wali tuh. Papih nah sih emang benernya. Kita ini, Jang. Ah, nyipu-nyipu segala nih. Alimen, Neng, alimen. Neng, wayana, Neng, tong, Neng. Aduh, iya. Loba? Ayah banget nih. Ayah, ada, Bang. Kayaknya mereka yang bikin dateng deh. Aduh, mana yang batin orang jadi adil. Eh, nombok gak imang abek sih. Oh, kayak rame kiri. Jangan nyapain, menang gak, hiji. Cok, Neng, ada tuh hiji, buat yang suka menang tadi. Si itu tuh nombok nomor dulu, karek. Jang. Payu kan, payu, gak akan laku itu. Oh, dia dagang gendui. Jadi memang ada pertukaran itu sebenarnya. Ayah, adek, adek, ayah jomblo, arek. Wah, kita mah dagangin oke. Berkenu kasih air. Mau ya nubogana. Udah tuh bisa ngomong tadi mah kumaha aja ngunek romantisan oke mana bingung. Halus kumah teh jejeritan aja. Aya teh. Cing jang ieu kenangan ieu. Sok aya nu cai. Uluna eueuh kumaha ngomong eta. Tong kitu jang. Aya keneh berarti si A itu halus. Baju beureum lain. Heeh. Oh, berarti aya keneh. Tapi ayah, tengah ganggunya, ajangnya. Tengah ganggu. Galak tapi. Galak teh kan sejen ka urang mah moal, da urang nu maraban. Maraban mah di sieu mah. Eh, lu cicing di dieu geus maraban. Tertarik ternyata Ujang. Kan digerebek ku polisi mucikari di nya mah. Karena di sini suka di paraban. Cicing di dieu. Bingung, Jang, ulama marabannya nu buntung marabana ka mana coba? Pan sungguh tahu. Loba iya loba. Bingung oh, kan. Lagi milih. Milih ya sok. Ambil aja semua. Canda kok bisa ada enak. Ya. Buka ke Bandung aja. Nanti baris masuk. Tah, ini tuh kan. Bisa malah nih mah. Jadi yang alus si mucikari teh ngiluna ka dia nya. Ya. Oh, kamana ngilu? Karena pertama kali yang lihat dia oh, terus pertama kali sama dia. Berarti orang curiga ka si ieu ya. Ya. Nah, anu mucikari nu ieu nya mah kenyataan aja. Ada boga pengalaman pikana sih. Nah, iya, iya. Nih ada satu sosok lagi yang masuk sama Riri. Jang, ini ada nih, Jang. Itu Teli ya. Jadi si kepalanya teh sapat Kang. Oh gitu. Benernya. Gara-gara dibacok sama sama lawan mucikarinya lah. Saingan lah ya. Saingan. Nah, yang iya saya. Bisa gak ajak ngomong nih, Jang, yang gelis Jang, ya saja. Halo. Nah, ya. Cina. Jang, Jang. Jang. Ya betul dagangin laku. Ya. Kenapa bisa di sini atuh? Dipanggil sama Ujang. Ujang manggil Jang. Iya ada yang manggil saya. Katanya kamu mau nggak ikut sama dia? Siapa? Ujang. Kamu siapa? Karena kalau di luar mu sendirian nggak enak. Kamu siapa? Dari luar. Aku duda. Kade soalnya Emil tuh nggak ditawar gede. Iya dia yang manggil. Kamu ikut sama dia. Yang sih tapi belakangnya. Itu bisa dibenerin nanti. Nggak ada. Sama dia sendiri. Puluhan. Sapat. Nyali tukang nah harap lihat ke depan aja yang lihat ke depan. Mau aku tukang. Mau ikut? Ikut kemana? Yang gimana mana cenah? Ke Bandung. Ima kok. Ada rumahnya tempatnya di ke rumah, tapi rumahnya juga sapat belakangnya. Mau ya ikut ya? Bagus tidak? Bagus. Nek siapa milih si Ujang gimana, Jang? Namanya siapa, Neng? Boleh tahu enggak? Neng, boleh kenalan enggak? Jadi kita sih. Iya, boleh enggak apa-apa. Siapa namanya?
Mita. Oh, sama lu Mita. Kadang lu begini kayak Mita. Oh, bawa lah, bawa. Sahawa ya, karena lu. Mita, artinya. Tuh, ini kurang gue. Ayo, ujang naon artinya. Ya, kagak yang ntar ya. Ikut mau ya? Mita, Bungan. Mita dulu profesinya apa? Ya. Dulu Mita. Nggak mau Mit. Cerita? Nggak mau cerita? Kenapa? Pernah sama Ujang nggak? Diajak sama Ujang? Pernah ayo, nak kerek dibawa. Iya, kerek dibawa. Iya, kerek dibawa. Nggak mau, udah izin masuk tukang nggak mau. Begitu ya. Berarti di sini bagus ya tempatnya? Nah, ya? Enak ya? Tapi jangan di sini. Oh. Jangan di sini banyak laki-laki. Oh, di sana. Cina cek si Ujang bahulannya sehingga kuputan kuring, weh. Gulis artinya. Ya, kuputan muci kering. Punya, ya. Pasti gulis, ya. Anu gitu, mata gulis. Gulis, halus, halus, Jok. Halus. Bawa, kata, Jok. Bisa tuh ngomong. Ngomong bawa. Nyesok atuh mangga. Jang bawa tuh Jang. Mau kamu di Dak mungen Jang, enggak mau teh kamunya sapat. Duduk bulunya. Aku tarik aja. Pergi sana yang menang pergi nih, buru-buru nih di sini. Di... Kabur kan. Ini. Oh, jadi lupa. Udah, buru, tidak menarik brosurnya, maaf. Buru udah. Ya, naik ke pokoknya. Penggas buru udah. Jung. Nah. Jung. Ah, Jang. Eta umat calon pasan sapat nih. Salah pasang. Halo, halo. Seru Pak, iya seru. Seru ya. Seru lah. Luar biasa ya, ya. Ini. Kita akan ini sesi akan sesi. Apa namanya? Kita akan cari tahu lagi nanti selain Mamat Modol ada apa lagi ya. Dan juga si Ujang luar biasa pokoknya. Terima kasih ya sama sudah mampir di sini. Saya sudah bisa kenalan juga sama kuntilanak yang sama Mita. Rontok. 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 Mengalami kebotakan. Tumben loh Kang Kunti ngasih tahu nama. Oh gitu ya. Susah biasanya. Biasanya susah ya. Nanti saya bager mungkinnya. Saya di paraban. Iya di paraban. Ya udah terima kasih lah buat semuanya. Nanti kita akan kembali lagi. Ya. Kalau kita ada kesempatan ya. Kita balik lagi sama Teteh, AA dan Teh Rai. Iya. Yes, sudah selesai penelusuran kami di rumah Kang Sule. Hatur nuhun, Kang. Sami-sami. Aduh, udah hatur nuhun. Seru banget. Dari yang mulai sepuh, nepikin Kak Kunti. Seru lah pokoknya. Akhirnya Kang Sule berkenalan dengan Mamat. Ya, ya, itu sangat ya. Berkesan sekali sama si Ujang Mucikari. Itu seru itu. Oke, nanti pokoknya harus ada momen Kang Sule ke Bandung kenalannya sama Peter CS-nya. Itu mau saya juga mau. Sama noni-noni Belanda juga. Insyaallah lah. Nanti ada waktu pasti saya akan ke Bandung ya akan ikut surat dengan jurnalis. Ya udah kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan Jurnarisa episode spesial Kang Sule ini. Ya. Mudah-mudahan kalian semua senang dengan episode ini. Jangan lupa apa? Subscribe, komen. Oh iya, subscribe, komen, and like. Jangan lupa subscribe, komen, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.